Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, welcome to my channel, Luri Matiu Channel. So macam hari ni, hari Sabtu. Kalau di Terengganu, hari Sabtu ni hari cuti lah, hari Minggu. Jadi hari Minggu ni hari kita santai-santai lah. Sekarang ni pun aku on the way nak pergi ke Dungung, nak cari barang sikit, nak beli barang keperluan. Jadi ada lagi Dungung dah ni eh, aku nak review sekedar ni. Sekedar ni kedai masakan panah lah. Kedai dia ni boleh tahan juga lah makanan. Sebelum tu yang belum subscribe channel aku ni, boleh subscribe, like, komen dan share dulu lah untuk video-video berikutnya. Jadi jom layang sampai habis. Kedudukan kedai ni betul-betul berada di tengah-tengah bandar. Jadi kalau orang yang nak cari kedai ni memang tak payah lah, memang tak susah dah. Boleh nampak dah situ kedai ya. Kedai ni betul-betul berada di depan Hospital Dungung. Jadi boleh nampak dah, kalau duduk Hospital Dungung boleh nampak dah kedai ni. Ha tah, tebang dah nama screenshot tu. Tak nampak lagi, tak orang kata lah. Boleh search kat Google Map pun ada. Kebiasaannya kedai ni memang ramai masuk mall lah orang. Memang ramai. Jadi susah sikit lah nak cari tempat. Kalau mugi lewat, kalau boleh pergi awal lah. Banyak sikit tempat duduk. Kedai ni pun dia operasi start daripada pukul 12 hingga pukul 11 malam lah. Jadi tengah hari tu boleh pergi dah. Dia cuma tutup hari Isnin. Hari Jumaat pula dia start pukul 4 sampai pukul 11. Bolehlah nak bawa belakang lali keluarga tu, anak-anak bini tu, mari sini. Mari subuh dah ni. Interior design kat kedai ni pun memang comel loteng. Tenang je kalau tengok. Mari sini memang tenang lah. Hilang stres-stres. Jadi kalau student-student ke, kalau nak mari buat kerja-kerja sini, molek lah. Sebab tak bising, tenang. Mau duduk rumah pun sekabuk, mesti bangun kali. Mari sini je. Menu kat kedai ni pula, dia buat masakan panas dengan masakan western lah. Jadi boleh pilih nak makan mana saja. Masakan pula sedap-sedap belaka. Jadi macam menu sekarang ni, aku ada salted egg chicken dengan buttermilk chicken. Aku nak tengah rasa ni. Sekali aku suap nasi dia, dah terjatuh hati dah. Memang terbaik lah, memang sedap. Memang aku recommend kedai ni. Mari serbu belakang sini. Bawa belakang anak bini tu. Saya mau tengok aku makan kerana tu. Selera molek bah. Kalau tak sedap, tak ada selera gitu. Kedai ni aku bagi rating 8/10. Terbaik. Padu. Mesti mu tenang dia awak tak aku makan gitu. Tenang dia saja tak jadi, mari sini ni. Gara-gara sendiri baru komen. Dan ni warna kek pula ni. Tekuk-tekuk garu-garu tu. Mau tengok diri tu. Licin bawah dah pinggang tu. Alhamdulillah, sekarang ni kita settle dah makan. Kenyang molek se. Alhamdulillah. Hari ni masih lagi dikurniakan nikmat makan, boleh makan kenyang-kenyang lagi. Alhamdulillah lah. Jadi saya nak cari kedai ni, kedai ni mudah je lah, susah nak cari. Sebab dia betul-betul depan Hospital Dungung. Hospital lama lah, bukan hospital baru ni. Betul-betul ngadap dengan hospital lama. Jadi menampak dah nama kedai dia, screenshot tu. Boleh terang mari sini. Makanan dia memang bagi saya sedap lah. Boleh terang. Jadi sampai di sini sajalah video saya untuk hari ni. Terima kasihlah bagi yang menonton video saya sampai habis. Terima kasih banyak. Yang belum subscribe lagi channel saya ni, boleh dulu subscribe, like, komen dan share lah untuk video-video berikutnya. Jadi terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.